Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Syarul. Okey, hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua bagaimana teknik mengedit video ataupun buat video yang mudah dan ringkas dengan cepat. Okey. Semua akan boleh edit video. Okey, hari ini saya akan berkongsi menggunakan Presian Movavi. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Okey. Okey, hari ini saya akan mengajar anda bagaimana teknik membuat video ringkas yang menggunakan Movavi. Okey, cara yang pertama ialah kita masuk ke dalam yang belum install tu, install lah ya. Software Movavi Video Suite. Okey, kita masuk. Okay, pastikan Movavi yang anda pilih. Movavi banyak jenis, rakaman screen, macam sekarang pun saya gunakan rakaman screen. Okay, kita buat ringkas saja. Ini ya, bila kita masuk dalam Movavi akan terpapar seperti ini. Okay, jadi akan ada keluar dua pilihan, quick video, new project. Okay, dalamnya ada dua, jadi kita pilih new project, tekan. Kata papar seperti ini. Okey, yang belum pernah buka Movavi, ini adalah Presian untuk Movavi. Okey, di sebelah kiri ini adalah untuk kita download, letak music, background, intro. Okey, seterusnya untuk cantikan video kita kan. Okey, tapi ini semua ini kesesuaian masing-masing lah. Terusnya kita masuk dan pilih yang ini adalah transition. Okey, ini apabila kita mau, penggunaan dia adalah untuk daripada satu video ke video lain untuk berpindah. Inilah background yang kita boleh gunakan, transition dia. Dan ini adalah T ini untuk tulisan otomatik. Tidak payah lagi edit apa-apa, kita pilih je ni, type kita edit nanti. Okey, nanti saya akan ajar. Okey, yang ini pula ialah stiker. Mana tahu kita mau masukkan stiker bla 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 semua dalam ni, semua ada. Dan yang ini colors, yeah. Nampak banyak pilihan sini ya, untuk kita mau gunakan yang mana satu. Highlighting, sketch. Okey, yang bawah ni hanya ada animation, pan zoom, stabilization, highlight and conceal, chroma key. Okey. Ya, perkara pertama apabila kita buat gini, contoh kita membuat intro. Okey, kita membuat intro. Kita ambil video, sample video ataupun ini sample video. Kita buat intro. Intro video kita mau ambil. Kali ini kita buat anak-anak, kita cari mana yang paling contoh ini. Oke, kita ambil modern lah. Oke, caranya ialah kita tekan ni, klik sebelah kiri, tarik ke bawah, letak. Oke, kita contoh sebab sekarang ni saya mau masukkan, saya mau buat adalah tentang kanak-kanak comel, kanak-kanak yang comel. Oke, sekarang di button ni kita ada nampak kan, dua, save dan tulis, edit this intro, save this intro the collection. Okey, kita pilih yang edit. Okey, klik sebelah kiri dan keluar seperti ini di paparan kan. Okay, caranya ialah pergi sini, your modem, klik. Okey, dia akan keluar di sini. Kita boleh klik biru kan, tukarlah kepada ragam si comel. Agam CI katulah. Oke, okay. Mau besarkan kita boleh pilih sini. Oke, okay, sama. Oke, okay, mau tukar tulisan pun kita boleh ada sini juga. Dia macam kita gunakan Word saja. Oke, okay. Oke, okay, rahmat agam. Oke,
Terusnya kalau membesarkan lagi kita tambah lagi. Lepas itu apa yang kita perlu buat? Edit lah mana yang kita mau edit, tukar warna. Contoh untuk jadikan dia tulisan ini lebih banyak warna, kita gunakan ini. Carilah warna kita mau. Contoh kita gunakan merah. Ini akan bertukar kepada merah ragam si Aish. Oke, kalau kita ini adalah nanti kita gunakan ketebalan tulisan. Oke, kita mau guna hitam, biarlah hitam. Nah, mau warna lain pun boleh, kuning enggak. Tapi saya selalu gunakan warna hitam saja. Oke, sudah siap. Kita tengok, kita play kita punya tadi macam mana aja. Bahkan mudah kan? Oke, siap. Kita apply. Oke, kita tengok video kita intronya. Nampak kan? Oke, seterusnya caranya ialah kita cara mau ambil video Aish. Oke, video kita sudah letak di desktop. Jadi kita ambil my files, add media files, pilih di mana. Mau PC, desktop, dokumen. Nah, saya sudah letak di PC awal-awal, siap-siap. Klik Aish, klik gambar comel ini, tekan. Otomatis dia akan masuk. Oke, ini tadi ya. Otomatis dia akan masuk ke dalam video kita. Kita tengok, kita masukkan, dia akan jadi begini. Oke, nampak kan? Aish sedang main ular. Di sini kita akan boleh letak nanti. Cuma kelemahan apabila kita menangkap video dalam keadaan telepon yang menegak, dia akan jadi begini. Jadi saya nasihatkan kepada semua, kalau menangkap video pastikan telepon melintang. Kalau kita buat gini ya, kita akan dapat hasil beginilah. Jadi pastikan video kita melintang ya, kita akan dapat video hasil gambar yang penuh di sini. Oke. Oke, ini contoh lah. Oke. Jadi sepanjang sini. Oke. Contoh mana kita buat sepanjang ini kita mau buat perkataan-perkataan. Oke, contoh sini. Kita ambil, kita klik titles, kita pilihlah mana kita mau. Contoh kita mau yang jenis macam ini ataupun macam ini ataupun macam ini. Oke. Nah, kita boleh ambil ini, tarik ke tempat tuh. Contoh yang kita buat tadi kita boleh terus edit lah. Kita masukkan apa perkataan apa yang ditakutkan olehnya. Contoh kan, kita type. Oke, kita masukkan, lepas itu kita apply, masukkan ke dalam nih. Oke, bila kita tengok video kita akan jadi seperti ini ya. Nah, kenapa kan ini kira tajuk lah yang kita boleh buat. Kalau kita mau tambah lagi, kita tengok sampai ya, sampai di sini lah dia punya video. Apa yang dia tengok nih? Dia tengok. Satu kita ambil lagi daripada sini, tengok. Oke, yang saya pilih ialah daripada sini. Speech bubble kan, tertarik masukkan. Oh, rupa ular rupanya. Oke. Kita play. Oke, jadi dia punya video bila dia tengok akan keluar seperti ini. Oke, tapi apa yang kurang apabila kita ambil video menegak, itu nasihat saya kalau boleh ambil video melintang handphone Anda. Oke, ataupun video kamera Anda. Kalau kita nampak kiri dan kanan ini kosong kan. Cara dia ialah, bagaimana kita mau ambil benda nih?
Kita membuat benda ini supaya ada. Kita pergi sini. Oke. Cari apa kita mau. Kataan yang macam mana. Oke. Oke. Saya suka yang ini. Saya akan tarik di sini. Terus saya akan edit. Saya akan panjangkan ya. Sampai ke ujung. Oke. Di sini akan saya akan edit seperti. Saya akan edit benda ini seperti ini. Saya suka letak. Saya bagi dia melintang. Tadi dia menegak. Saya bagi dia melintang. Saya edit. Oke, lepas itu saya tarik dia sampai ujung. Apply. Jadi video kita sepanjang apa yang jadi ialah seperti ini. Ini sepanjang video kita ini hasil dia ialah kita akan nampak benda ini sentiasa berada di sini. Oke. Okay. Seterusnya, apa yang masa kurang daripada video kita ini ialah di ujung ini kita tidak letak ending. Jadi cara dia kita ambil video ataupun sampel video daripada sini. Oke, okay, kita akan cari di sampel video. Oke, okay, bolehlah pilih daripada mana-mana yang Anda berkenan di sini. Macam saya suka tarik yang ini. Oke. Okay. Kita akan tarik ke ujung sini, dia akan jadi seperti ini. Nah, saya buat gini, lepas itu kita letak kata terima kasih, apply. Di video kita akan jadi seperti ini, di ujung. Oke, mohon maaf, ini masalah kalau ya kita punya terlampau slow kan, dia akan jadi seperti ini. Oke, ini adalah hasil video kita sebentar tadi. Oke, kita tangan terima kasih karena menonton. Oke, tapi apa yang kurang dalam video kita? Oke, yang kurang adalah music, kan? Oke, nah, caranya adalah kita cari masukkan musik sini. Oke, untuk yang kali ini saya suka gunain kartun nih. Oke, ataupun dia adalah, oke, kita tarik ke bawah. Oke. Tarik, oke, tarik ke bawah, oke, ya sini kita boleh, ini adalah kontrol ya, garisan nih, sama ada kita mau kuat atau slow atau pulang. Oke, kalau saya suka, saya akan potong di sini, saya akan potong, itu ini saya akan bagi 50% saja, jadi ini saya bagi 100%. Yang ini sebab kita ada bercakap di sini, saya akan kurangkan. Saya suka letak pada 10 hingga 15 saja. Jadi bila bercakap, dia akan kurang. Dan yang terakhir sama juga. Kita potong, cut. Kita potong yang ujung ini supaya musik dia tepat berakhir dengan ending. Contoh ya. Oke, susah sangat potong dia gini. Ya, ini pun saya kuatkan juga. Oke. Kita tengok hasil dia kejap lagi ya. Oke. Kita dengar ya. Kita dengar hasil dia. Ini adalah hasil keseluruhan ya. Oke, kita tengok rekaman kita tadi ya. Bila kita play, dia akan jadi seperti ini. Oke, okay, nampak kan? Sangat mudah, sangat simpel. Oke, okay, seterusnya apa yang perlu kita buat ialah untuk daripada video A ke video B, transition dia, pertukaran dia. Sekarang ini kita nampak apabila kita klik, pertukaran dia adalah biasa. Nah, dia terus masuk gitu. Oke, okay. Cara dia ialah kita ambil nih, banyak pilihan di sini. Oke, okay. Kalau saya suka guna artistik. Contoh, saya ambil yang ini. Cara dia ialah kita pilih mana-mana yang kita mau. Kita klik kiri, tahan, letak di tempat yang kita mau. Ah, salah, dia ke sana pula. Kita tarik. Selanjutnya begini, memang kali pertama kalau kita buat begini dia tidak mau pilih, dia tetap ke sini sebab perpisahan yang pertama, wah. Antara A dan B, selanjutnya dia akan masuk di antara ini, dia akan pergi terus sih. Cara dia ialah kita klik, kita punya video nih, ya, ataupun sini, mana-mana lah, sampai sedikit saja, kita potong, baru kita tarik balik. Dia akan masuk. Contoh.
Bila kita play, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini kalau yang biasa kita ambil, kita mau yang contoh macam ini, pecah-pecahan, oke. Temple ya, berapa kali pun tidak masalah. Nah, nampaknya dia ada perubahan sedikit lah. Oke. Ada kan, macam ini pun bila kita tengok perubahan daripada A ke B. Nah, kita tengok apa kita pilih yang biasa jadi tidak ada lah. Nah, contoh ini. Contoh, bila kita play, dia akan jadi seperti adalah keunikan sikit kan. Macam ini kita habiskan semua. Bila kita play, kita mengedit ini kadang-kadang bila komputer kita RAM dia tidak kuat, dia akan jadi seperti macam ini lah, slow sikit. Oke, kita try play. Oke, sekarang kita tengok hasil transition kita. Tengok hasilnya macam mana. Oke, adalah perubahan kan. Oke, itu semuanya mengikut kreativiti masing-masing. Oke, selepas kita sudah edit, oke, semua sudah kita tambah. Oke, maksudnya kalau kita play dari mula pun kita boleh nampak video kita seperti yang tadi. Oke, tengok. Nampak dia jadi satu video yang mudah, simple, sekejap ya. Cuma kali ini saya mengajar jadi yang lambat sedikit. Sebenarnya benda ini boleh siap dalam 5 menit. Maksudnya untuk jadi YouTuber pun tidak setiap hari saya peruntukkan 10 menit untuk edit. Yang penting ada bahan setelah video kan. Mudah. Kita boleh letak kita punya video pengenalan ya, yeah. Boleh letak juga dalam ni subscribe, jom subscribe ya, yeah. Boleh semua, tidak masalah. Okey, selesainya kita tekan bawah sekali sebelah kanan export. Okey, jadi kita type plus ini. Apa yang saya takutkan itu. Oke. Okay. Alokasi tak di mana? Lepas tu pilih antara 2 3 nih. Mau tinggi, sangat tinggi. Ah. Terus saya selalu pilih yang kecil saja. Oke, okay, contoh macam ni. High advance. Ataupun saya selalu pilih 19. Oke, okay. Nah, ini jenis yang lebar. Oke, okay, kita boleh pilih yang mana kita suka. Mau tinggi ke resolution dia, boleh, tidak masalah. Itu tekan OK. Oke, okay, ya, ini adalah untuk video, AVI, movie, back. Tapi kalau untuk YouTube, pilih FLV. Oke. Okay. Yang paling sesuai adalah FLV. Oke, okay, baik itu kita tekan start. Nah, kenapa file name ini tidak boleh? Sebab kita tidak boleh letak apa-apa tanda. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita tunggu sampai siap. Oke, okay, file kita sudah siap. Oke, okay, kita tekan oke. Okay. Oke. Okay. Tengok, kita masuk ke dalam file. Tadi kita tengok hasilnya. Nah, ini yang hasil kita buat tadi. Video yang kita sudah buat tadi.
Ya, kita try play. Oke, ini hasil video kita ya. Video kita sudah siap. Nanti kan ini yang saya katakan tadi, video kita tidak penuh, jadi menekap. Jadi kita isi dengan hiasan-hiasan nih. Mudah kan cara menghasilkan? Oke, terima kasih. Oke, sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat, boleh membantu anda semua. Oke, sekiranya ada apa-apa komen, bolehlah komen di bawah video ini untuk penambah baikan. Dan jangan lupa like dan subscribe, sokong channel ini untuk pastikan tekan bukan butang lonceng juga untuk dapatkan video saya akan datang. Oke, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.